Jadi agenda pada hari ini adalah sidang pertama kasus laporannya klien kami Bella Sofi terhadap AM ya, terkait dengan tindakan AM yang mengupload video sejumlah lebih kurang 49 video yang isinya adalah penghinaan, isinya adalah pelecehan terhadap klien kami. Nah, jadi kita sudah laporkan ke pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu dan AM terpaksa sebagai tersangka P21 oleh kejaksaan, dan hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama yang agendanya adalah mendengarkan keterangan daripada pelapor dan saksi-saksi yang terkait dengan masalah perkara itu. Aduh, kalau disebutkan ntar nggak bakal bisa tayang di TV, pasti cip. Jadi yang pasti itu menghina saya merasa harga diri saya diinjek-injek, saya merasa dirugikan di kerjaan saya, yang akhirnya saya melaporkan. Ini baru terjadi atau udah yang... Ini sudah lebih kurang 4 tahun yang lalu. September. Ya. Tahun lalu kita laporkan melanggar pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang isinya tentang seseorang dilarang untuk mendistribusikan tanpa izin materi yang bersifat pelecehan, penghinaan melalui media sosial. Ya, jadi itu yang kita lakukan laporannya, dan jadi kepolisian maupun jaksa penuntut umum melihat bahwa apa yang kami laporkan itu sudah memenuhi unsur, memenuhi bukti, maka akhirnya hari ini adalah sidang pertama terhadap AM, dan tadi kita lihat bahwa AM juga sudah dilakukan penahanan ya terhadap dirinya. Sidangnya agak berjalan lama dimulainya hanya gara-gara belum terdakwanya harus datang dari rutan. Ya, saya kira seperti itu, dan saya akan menjelaskan. Bila sempat melihat sama berhadapan sama atas itu gimana perasaan? Aku nggak lihat sih, aku nggak lihat sama sekali. Gak tega, sumpah aku benar-benar nggak tega. Gak tega. Jadi aku dalam persidangan tadi aku sama sekali nggak melihat dia sama sekali. Jadi aku cuma melihatin dia karena nggak tega hati aku sebenarnya. Tapi jujur dari dalam hati udah maafin ya. Tapi tetap proses pidana harus berlangsung, harus berjalan terus.